Dan ini daun singkongnya udah hijau daunnya. Jadi ini teman-teman udah beberapa kali kami panen, tapi masih sedikit, nanti kita tambahin lagi. Udah agak besar, kita ambil batangnya dan kita tanam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel kami di Super Aniska Official. Selamat pagi yang cerah, dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada, amin amin. Teman-teman, video kali ini kita mau berkebun. Jadi di sini saya akan share ke teman-teman, kita lagi rapi-rapiin kebun kita supaya lebih rapi lagi dan ditambah tanamannya. Ini banyak kita susun polybag, kita isi tanah. Ini isinya cabai teman-teman, cabai rawit, dan juga ada tomat, sawi. Jadi banyak. Kemarin itu ya, kita isinya ada 50 polybag. Jadi isinya semua. Dan ini daun singkongnya udah hijau daunnya. Jadi ini teman-teman udah beberapa kali kami panen, tapi masih sedikit, nanti kita tambahin lagi. Udah agak besar, kita ambil batangnya dan kita tanam kembali. Ini kita tambah di sini, kita pisahin, kita tambah tanahnya. Kemarin tuh di sini sawi, dan ini daun mint. Daun mintnya ini kemarin tuh di sini, jadi kita pindahin dan kita perbanyak lagi, dikembangkan. Markisa, kita buatin tiangnya. Jadi kelihatan rapi karena ditambahin tiangnya. Sawinya udah besar-besar, kemarin itu kita pisahin karena kemarin itu disemaikan di lutang pepaya. Buah sana itu satu. Iya, udah besar kan? Iya, udah besar. Jadi dia condong ke sini, dia kalah sama yang apa bantu, kemarin. Yang bantu bersihkan, bantu nanam. Subur teman-teman sawinya. Apa Pak dia? Sayang ya. Ini juga kita buatin tiangnya. Nah, ini nanti menjalar di atas tiang ini. Ini enak Pak De, yang apa ini buat konten-konten ini Pak De, buat subscriber ini kan. Hei, jauh lagi musim penghujan. Udah mulai hijau. Ini kita lagi istirahat. Selesai hari ini. Kangkungnya masih subur tapi udah mulai tua teman-teman. Ini udah berapa kali kita panen, kita sayur, jadinya untung juga kita tidak beli di luar. Sekarang kita mau bungkusin jambu teman-teman biar bagus matangnya, biar nggak busuk. Ini alhamdulillah sudah selesai, tinggal nanti kita mau nanam terong. Ini jambunya nggak pernah putus Pak De. Iya memang ya, pupuk kok. Alhamdulillah teman-teman sudah selesai kegiatan kita berkebun di hari ini. Terima kasih karena sudah selalu bersama kami. Dan jaga terus kesehatan dimanapun kita berada. Dan jangan lupa selalu support channel kami ini supaya cepat berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.